Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Azvi. Okay, geng. Jadi, pagi ni saya di spot ataupun di spot Dunia Firas. Jadi, geng, pagi ni saya nak cuba menjala ni. Katanya Firas bagi tahu sini ikan besar-besar. Jadi, tengoklah kita punya hasil. Ada hasil, ada video, geng. Jadi, sebelum tu jangan lupa support Dunia Firas. Apa ni, subscribe Dunia Firas. Okey, jom. Jom. Kita menjala dulu. Jom. Apa ni, Firas bawa jala? Bawa ni ada. Bawa ada. Bek dah koyak dah ni. Kita tukar ni. Ni basah kenapa, Firas? Ni. Ha? Saya pasang pukat ni. Ni. Apa ni, saya ada buat video. Saya menahan pukat sama dengan Dunia Azvi. Okey, geng. Jadi, kalau nak tengok Firas tahan pukat, boleh pergi ke Dunia Firas. Okey, geng, jom layan. Okey, geng, jadi kita dah nak tak menjala dah ni. Biasa saya menjala tak pernah bulat, geng. Kita try je lah kali ni. Okey, jom. Jom, geng. Kita bagi Abang Azvi dulu lah menjala. Belum apa-apa dah sangkut, geng. Batu dia pecah ni, geng. Batu pecah. Okay, sekarang ni sebab tak ada arn apa ni. Jalan lepas. Cuaca hujan sekarang ni. Batu dia dah lagi. Belum sangkut lagi. Dah lah baling tak bulat. Tak ada pun bulat. Babun, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar. Apa dah pandai buka? Pandai. Oh, geng, alhamdulillah, geng. Besar tu. Apa ni tu nanti kita buka tu. Okey, geng, alhamdulillah, geng. Dapat seekor saiz babun. Okey, alhamdulillah, geng. Besar sangat, geng. Oh, besar. Gemuk. Kuat tu, geng. Sihat. Balik tak menjadi, tapi tengok hasil. Hasil dia. Ada lagi seekor tu. Okay, kita buka satu. Yang satu ni kecil kan. Besar sayur tu, geng. Alhamdulillah. Darah tu. Kena duri dia. Ikan talapia ni, geng, dia punya duri atas ni tajam. Oh ni. Tengok ni, duri atas tajam. Darah dah tangan saya. Ha. Tapi tak apa, geng. Asal kita ada rezeki tak gumpau. Alhamdulillah. Okey. Okey, geng, balingan kedua, geng. Tapi sini kena hati-hati lah, geng, pasal licin ni. Batu dia semua licin, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur juga, geng. Ha, geng. Sebenarnya nanti saya akan belajar menjala ni dengan seorang master. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan sampai ke sana, geng. InsyaAllah. Jadi orang yang berkenaan tu, tunggulah saya sampai ke sana. Saya akan belajar dengan dia. Dia ni memang tebal jala, memang padu, geng.
sana dia landa, geng. Dia sini sebab dia punya batu ni pecah. Batu-batu ni pecah kiraan dia sangkut. Tapi sana dia dia terlanda. Besar jalan ni. InsyaAllah, geng, nanti kalau ada rezeki saya jumpa dengan master jala tu, ha, saya akan buru dengan dia. Ha, sebab saya tebal, saya tahu saya tebal memang tak bulat. Acik lonjong ke? Tak lonjong lepe, tapi ha, tu monyet, geng. Jadi ada seku kecil je, geng. Kena saiz tak goreng lah besar ni. Ni, geng. Saiz besar ni saiz tak goreng lah. Tu, geng. Besar ni saiz tak goreng. Firah nak lah? Boleh lah. Okey. Jadi saya bagi dekat Firah lah. Okey, geng. Jom kita sambung. Balik. Jom, geng. Kita sambung. Lepas tu, geng. Apa ni Firah ada nak bagi tahu sesuatu tu pasal jala? Ah ni. Jala ni. Jala saya kan 8 kaki. Jala abang ni berapa kaki? Jala saya 9 kaki. Nampak macam besar je kan? Macam ni nampak macam kecil je. Padahal satu kaki je beza. Ha, satu kaki je beza dia. Nampak berat dulu. Jauh. Jadi jala ni, geng, saya beli dekat section 25. Ha, tak ada satu kedai pancing kat situ. Ha, jadi boleh lah pergi dekat sana. Harap pula. Okey, jom. Simpan ikan ni dalam je, geng. Kita bagi dia. Kita tolong dia. Okey, jom. Okey, geng. Kita telah buat tebaran yang ketiga. Agak-agak bulat, geng. Boleh lah. Tapi saya tengok seorang tu menjala, fuh, padu dan menjala. Saya tengok pun geram. Sangkut. Masuk dah hingga, hujung, tempat Firah. Ada ikan? Ada rasa ni. Okey, geng. Tempat Firah ni tak mengecewakan. Tapi sini biasa takut rata ni. Firah tengah apa ni, tengah buka. Apa ni yang sangkut tu, Firah tolong. Tadi mula saya turun. Lepas tu Firah dah tak bagi saya turun. Katanya tetamu kena apa ni? Tetamu apa? Tetamu mesti duduk dekat atas, dia kata. Tapi sebenarnya Firah nak main air. Alhamdulillah, geng. Banyak hati, geng. Alhamdulillah. Sini tak mengecewakan, geng. Semua talapia, geng. Oh. Ini saiz sedap goreng ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, geng. Saya nak buka ke Firah nak buka? Nak buka. Mak Firah nak buka. Belajar buka. Nah. Jadi Firah bagi tahu nak belajar buka. Sebenarnya saya pun tak pandai lagi tebal.
Tapi ada Firah seorang tu, memang padu. Saya tengok dia. Nanti kejap lagi saya bagi tahu siapa nama dia. Okey. Firah, Firah boleh tengok dia. InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan pergi jumpa menuntut ilmu dengan dia. Tak ambil sedikit ilmu tebar jala dengan dia. Okey geng, kita buka dulu lah. Nanti kita tunjuk hasil dia. Okey geng, tadi Abang Aziz kata ikan sedia besar-besar. Saya dah gementar ni. Tapi alhamdulillah rezeki tu kan. Kalau tak ada rezeki pun tak apa kan. Ini semua ketua Allah SWT. Okey geng, so kita cabut lagi ikan ni. Okey geng, inilah kita punya hasil tadi. Saiz besar-besar ni lah. Saiz besar ni sedap goreng ni geng. Nak makan. Ni. Ini kita punya hasil. Okey geng, jadi kita sambung lagi menjala. Apa ni, Pok Firah ni tak mengecewakan lah. Jadi kita sambung lah. Tebaran yang ke-4. Okey, jom. Okey geng, jadi balingan ke-4 ni Firah nak tebar. Jadi kita bagilah dekat dia tebar. Balingan ke-5? Kelima ke-4? Tadi 4. Balingan ke-5. Saya dah lupa dah. 1, 2. Balingan ke-4. Balingan ke-4. Balingan ke-4 saya akan bagi dekat Firah. Kita tengok Firah baling. Jom. Salah saya sendiri pun baling tak bulat kan. Ui, dia lagi padu geng baling. Tengok sangkut ke tak. Geng, kita tengok dia punya hati. Tapi sini Firah baling tu tak sangkut. Geng. Firah baling tu tak sangkut. Depan buat sangkut. Dia buat. Alhamdulillah ke. Dapat kayu. Dapat kayu. Panjang ke Firah dapat apa ni? Geng. Kayu geng. Tongkat Ali. Firah dapat tongkat Ali. Kita nak baling dia. Susah. Boleh baling. Okay. Ni pokok ara geng. Ni buah ara. Ni boleh buat umpan ni geng. Ni dah masak ni. Buah ara. Orang beritahulah, saya pun tak pandai juga. Orang beritahu boleh buat umpan paten. Umpan ikan paten. Tapi saya nak kena Google lah benda ni. Umpan dia, cara buat dia macam mana. Jadi inilah buah dia. Lepas tu inilah pokok dia. Ni. Ni pokok dia. Ni daun. Daun dia. Okey, jom. Kita dah lari topik ni. Kita topik kita nak menjala, bukan nak memperkenalkan pokok ara. Pokok ara ni pun dah ramai dah orang kenal. Okey, jom. Apa ni, kita tengok Firah menjala. Okay geng, sebelum kita tebar jala ni, dia tempat ni, kalau siapa nak datang, dia apa ni, kena hati-hati lah. Sebab sini dia jauh daripada penempatan orang. Tengok. Tu. Dia punya penduduk dia. Inilah penduduk dia kawasan sini. Jadi biasa kalau ada monyet ni, jangan tinggal macam beg duit. Apa ni, beg ke apa, jangan tinggal dalam kereta. Kalau boleh kita pakar untuk keselamatan. Okay, jom kita tengok Firah menjala. Jom. Tahun bulat. Wah, cantik lah Firah. Firah, bagi dia gendam lama sikit. Lepas tali tu. Masih tak lepas tali. Bagi dia gendam lama sikit. Lupa nak lepas tali. Tiga dah terang tali. Tangkut tak? Okey geng, untuk makluman, saya suruh pakai jala saya. Tapi Firah bagi tahu jala saya panjang atau besar, tak kena dengan saiz dia. Dia bagi tahu saya tak kena dengan saiz dia. Dia takut apa ni? Takut dia tapi ada hasil. Rasa dia punya getaran. Tapi Firah bagi tahu tak kena dengan dia punya saiz badan dia lah, jala saya. Tu yang dia pakai jala dia. Tak kisahlah jala siapa-siapa yang dia pakai, janji ada hasil, ada rezeki kita, alhamdulillah geng. Besar pula bulat. Hari ni memang kita santai-santai lah dengan Firah ni. Firah ni dia banyak apa ni, dia banyak kebolehan sebenarnya. Jadi korang kena support lah Firah. Boleh tengok dekat dunia Firah. Macam-macam konten dia buat. Dia menjala, dia memancing, dia tahan tajur.
Ini nanti besar nanti, siapa ada anak perempuan boleh buat dia menantu. Sekarang tak boleh lah, dia masih sekolah lagi. Nanti bila dia dah besar, siapa-siapa ada anak dara boleh buat dia menantu. Okey geng, jom kita tengok hasil nanti. Okey geng, dapat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah geng. Hasil Firas. Tu saiz sedap-sedap goreng juga ni geng. Buat perkasam pun sedap ni. Okey, jom kita pergi buka dekat atas. Jom. Okey geng. So yang kecil ni kita lepas lah geng. Dia kecil. Bagi dia besar dulu Firas. Baru kita ambil dulu. Nanti kita ambil balik Firas. Okey. Sini pun pok Firas je. Nanti Firas ambil balik lah yang besar. Kita bagi dia besar. Kita ambil dia. Okey. Okey, Firas tunjuk asli. Ni. 3 ekor geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Saiz tapak tangan ni okey geng. Tapak tangan. Dapat 3 ekor. Ini buat perkasam sedap geng. Perkasam ikan talapia. Sedap. Belum try lagi. Belum try tu. Tempat ni apa ni, dia jauh daripada pendapatan, jauh daripada kilang apa kan. Dia apa ni, bersih lah dia punya air. Tambah pula sekarang ni waktu petang memang hujan. Sekarang ni waktu petang memang hujan. Jadi air, kalau saya datang dulu, air laju. Sebab dia baru lepas hujan. Jadi sekarang ni kita berhati-hatilah di musim-musim hujan, musim banjir, musim terkujuh, musim fenomena atau air pasang ni, kita berhati-hatilah. Dan lagi satu, jaga SOP. Sekarang ni pun COVID pun masih ada lagi, jaga SOP. Jom kita sambung menjala. Jom. Okey geng, ada juga hasil geng. Menjala ni, kalau tak saya memancing kan, tak dapat hasil ikan. Saya dah banyak dah pergi konten, dah banyak pergi mana-mana, tapi tak ada ikan. Mancing ke? Mancing susah Fira. Saya casting. Mancing geng. Saya sebab tu dulu diberi gelar Raja Kumpau. Saya mancing Asyik Kumpau dulu. Sebab tu saya menjala. Walaupun tak pandai menjala, saya tetap menjala. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng, tengok geng. Kita punya hasil setakat ni. Bau. Tapi ada yang padu lah seekor ni. Okey, jom kita sambung menjala. Jom. Geng, banyak geng. Kera ke monyet tak tahu. Ini memang habitat dia geng. Habitat ni. Habitat dia. Tapi dia tak kacau orang. Tengok dia lari. Dia takut. Tak, dia segan nak masuk. Segan nak masuk YouTube. Okey. Okay, jadi kita buat tebal dah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa kan? Tak ada rasa. Kumpau geng. Ada. Kecil. Seekor ada. Okey geng, ada dua ekor. Satu saya. Apa ni, saya boleh ni lah. Boleh digoreng lah. Satu lagi kecil. Okey geng, ini kita lepaskan. Kecil je. Okey geng. Saya sedap buat perkasam, sedap goreng kan ni. Okey, jom kita sambung. Jom. Okey. Okey geng, apa ni kita try sana pula geng. Tapi sana tadi asyik padu ni. Hampirah. Padu asyik sana tadi. Okey, jom. Okay, geng. Jadi ni tebaran tak akhir lah. Sebab masa pun dah dah petang kan. Dah nak tengah hari. Buat penutup kan. Banyak nak ikan. Okay, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Okay.
Tapi bagus sini Firah. Tak ada benda raya. Cuma ikan tilapia. Bagus lah. Ha, daripada banyak tempat yang ada benda raya kan. Jangan sebut nanti dia datang. Ha, ada. Ya. Apa besar? Ikan? Jala. Ingat ikan besar. Adikan. Okey, dia dah ambil sana. Mungkin dia dah kata nak belajar. Jala. Oh, dulu sebenarnya dia dah belajar. Lepas tu lama tinggal je dah. Tapi nak belajar dengan saya, saya pun tebal. Tak menjadi macam mana kita nak ajar orang. Kita sendiri pun tebal. Acik bulan sabit. Nombor 8. Bujur. Telur. Telur penyu. Lagi apa lagi? Biasa waktu dengan ni. Nak dapat bulat, nak dapat kosong, zero betul-betul. Setakat ni, ada jugalah sekali dua. Okay. Besar tu Firah. Oh. Alhamdulillah, geng. Tak kuat cua. Oh. Okay, geng. Alhamdulillah. Hasil. Hasil memuaskan lah. Eh, ni ikan apa ni? Ush. Ini pikuk bes ni. Anak dia. Haa lah. Kan? Eh, pikuk bes lah, geng. Nak bela, nak balik bela. Boleh. Oh, boleh. Ambil je. Nah. Kira ambil. Pikuk bes. Ha, ni hasil dia, geng. Ha. Okey, kita buka ikan dulu, nanti kita tunjuk hasil keseluruhan dia. Ha, saya bersama Dunia Firas menjala di Port Dunia Firas. Okey, geng. Ha, saya buka dulu hasil, nanti saya akan tunjuk hasil, okey. Okey. Okey, geng. Ha, ni hasil kita tadi. Ha, last kita menjala 2, 3, 4, 6, 7 ekor. Ha, termasuk dengan yang kecil-kecil kita lepas tadi lah. Okey, geng. Ha, jadi tengoklah kita punya hasil. Ha. Okey, kita masuk dulu hasil dalam ni. Apa yang besar ni, rare ni. Ada ekor yang besar. Alhamdulillah, geng. Ada juga rezeki kita hari ni. Ha, ini masak merah ke, tiga rasa ke, macam siakap lah, geng. Bentuk pun lebih kurang siakap. Ha, sekarang jangan main-main dengan siakap tau. Siapa nak rasa siakap? Siapa nak rasa siakap, tak dapat siakap, bolehlah datang cari tilapia. Bentuk dia pun lebih kurang je dengan siakap. Tak, itu kurang je lah. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana apa ni. Mana-mana yang hidup ataupun yang mati. Ha, tu saya sebagai selingan sahaja. Kalau yang terasa hati, saya nak minta maaf. Okeylah. Tengok kita punya hati. Tapi ada seekor yang padu awal-awal tadi ni. Ni? Oh, ni. Tengok tu. Besar. Ini harga berapa ni seekor ni? Ni. Berapa harga ni seekor ni? Ni kalau tilapia merah lagi mahal tu. Eh, tapi ini lagi mahal. Ini macam siakap ni. Oh, ya? Yeah. Okey, geng. Ini kita semua, kita punya hasil lah. Alhamdulillah. Jadi, hasil ni saya akan bagi dekat Firah. Dia nak bagi dekat siapa-siapa. Dia sedekah je lah hari ni. Dekat siapa-siapa. Okey, geng. Alhamdulillah. Ada rezeki kita hari ni. Okey, geng. Jadi, rasanya setakat ni sajalah kita punya video pada kali ni. Saya bersama Firah. Jadi, sebelum tu, geng. Support kita punya adik ni, Firas. Jadi dia ni banyak bakat dia yang boleh diasuh lagi. Kalau macam saya ni dah kerah. Saya dah berumur, dah kerah. Dia orang muda. Orang-orang yang kita kat pucuk, pucuk muda. Kalau kalau buat ular tu memang rangup. Okey, geng. Jadi sebelum tu support Dunia Firas. Okey, jadi setakat ni saja kita punya konten pada kali ni. Sebelum tu jangan lupa support Dunia Firas dan support Dunia Azia. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.